bakal dicabut rasa ikhlas dina hati urang. Rasa kita mau urang, iya maksudnya alam lu buku, lain alam lu lain sifat azali iya. Oh makanya sakali ibarat ngadeun hakikat tawakkul teh adalah misyan tawakkul pokok dina tawakkul hakikat tawakkul teh pokok dina nah sababna sabab kalau masih kena inget nah ini masih kena iya iya masih kena alam mulku alam syahad alam sahada lalu disesi mulku jen sahada maka langit rasa nu dibere nak nilai nak betul hayang Allah hukum jadi ngan boga rasa urang rasa Allah boga rasa tawakal tapi tawakalna dibere ku Allah subhanahu lain jeung jelema tukang ceramah doana tukang ngaji kitab doana pinter nyeritakeun ikhlas pinter nyeritakeun tawakal nyangka mah tawakal teh dibere. Nyangka tawakal itu menang manehna. Nyangka ikhlas itu menang manehna. Lain ikhlas itu pamere di Allah subhanahu. Tawakal itu pamere di Allah subhanahu. Cara lain jemput. Abi tawakal maneh kudu tawakal. Lain itu dikir cina. Dikir cina. Peti huda. Ditanya akhir miskin. Hormati guru. Deketan Quran bila lain ngomong apapun at-tawakkulu huwa at-tawakkulu huwa lain ngomong apa tapi loba DPDP kada sih mun tanya bisa loba cerita bisa loba nyeri kada bisa Allah butuh banget karena tawakkul janji Allah ammay yujibul mudharra tidak ada bahwa benar-benar jangan menurut Allah subhanahu wa ta'ala ketika meta pasti kalau dihijab pasti dibere jelmah yang tawakal Allah bakal dibere tawak walau saya sedih ya tawakal itu susah tapi gimana pun susahnya pasti bisa ya bareng-bareng ya tawakal itu susah tapi gimana fungsinya pasti ayam di ber ayam di ber sorry kita lagi makombe sakabe makombe yakin sakabe makombe yakin madat nak min hoza ini lain kita kitab kita hoza ini ngaji modelnya cuma nganter doangan jadi ngalap cukup ke kita ke bisa ilmu seperti ya layu khadu minal Allah itu dicopotin kitab-kitab tulisan-tulisan tapi ilmu seperti ya itu dicopotnya min ahli Allah di ahli sebab sifatnya nuroni sifatnya nuroni sifatnya malakuti malakuti ruhani nuroni malakuti ruhani goibi etaknya maknawi etak jeromah lahir di wilayah kekuasaan kurang lain hak prerogatif kurang lain hak prerogatif gusti gusti Allah ada pendekat. Hayang yakin ke Allah hayang? Iya. Hayang mantap ke Allah? Iya. Hayang cinta ke Allah? Iya. Hayang diberi ikhlas? Iya. DPDP ke Allah, mantap ke Allah. Insya Allah ke Allah juga. Mual ayah anu badirnya ke Allah subhanahu. Mual ayah anu badirnya ke Allah subhanahu. Lu sasa ke Allah. Latak natumi rahmatullah. Ula putus asa terhadap Allah. Ah, tampang pada lagi. Di mana yang bisa ikhlas? Itu orang butuh kan ikhlas.
ah tampang pada kiamat di mana yang bisa tolong kau lah itu dah orang butuh karena tolong kau tolong kau jadi pas nilai yang kurang tapi nilai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yu'ti may yasha, Allah itu merek kasabe sama Allah sama dong. Allah merek Allah merek kan ma ima awak memang jauh tina mau timanmu lagi pinuh tepuk tapi ujung-ujungnya bisa menekan baku para awliya-awliya Allah anu mabda'u amrihi ditidak amrihi menurut timana pinuh tepuk tapi ujung-ujungnya Allah di pinuhan ku nur yang akhirnya sama mulut bimbingan kisah-kisah itu intan saja kurang dari Allah saya ikut jalanan Buya terus di jalan di Payunggang itu maksudnya makalah dari para jalan kaya kepada cahaya yakin ulah salah mandang ulah salah menari bahwa turun kata nur teh yakin teh lain tina khazainul mulki tapi tina khazainul dulu ujung lain tina nur asal ya, tapi tina nur sifat lain tina nur afal tapi tina nur sifat tina sifat Allah. Mun hayang deukeut kumaha? Hayang deukeut mah di antarana ku akhlak. Ku akhlak itu termasuk cara paling deukeut. Kumaha akhlak Allah? Akhlak Allah teh nyaeta akhlak Rasul. Akhlak Rasul teh nyaeta akhlak wali-wali Allah. Nah, jadi akhlak Allah, akhlak Rasul, akhlak wali-wali Allah. Saya itu cara termasuk paling deukeut. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wal mu'minina fa inna hizballahi hum ghalibun. Orang yang tawallallah mencintai Allah, mengikuti Allah, diserahkan mujahadah wa rasulahu diserahkan ittiba' sunnah wal mu'minin diserahkan ittiba' bi ahlillah. Kan terus dijelaskan ku Sayyidina Siddiq bahwa tasawuf itu tidak itu isyarah karena nomor ketiga walmu walmu ini akhlak para wali kurutan kurang akhlak rasul kurutan kurang akhlak Allah kurutan kurang itu termasuk jalan paling cepat akhlak yang paling tinggi isyarah di rasulillah bima yurwa an rabbihi nyata sahabat macam sahabat dermawan nah itu termasuk alat paling tinggi ya termasuk paling cepat mendatangkan nur paling cepat mendatangkan dermawan berek kurang sama kalau pernah orang wani ayah nurang tanggit ke orang orang ditolak wala tarun cekan besok gitu wala tarun payastad da'ani katolam orang mau wani malak dia mau minta aku bisa orang nanti. Awas pamajikan orang meminta duit lah kita aja. Pamajikan orang kurang-kurangnya, yang tentu sah mampu naik. Iya ya, katakan jang, bapak cenang ngaji kan dia jang. Kita orang kan lebih berjalan lebih kurang, kurang mampu duit mampu kita lah kurang. Itu akhlak masih ini terus. Alhamdulillah kalau ngomong ke sana orang kita. Sama.
nurun yaksi pulaka anak wa nurun yaksi pulaka an al-sahri nurun cahaya yaksi mamukakun etanir laka anjir an al-sahri dina panemulan Allah wa nurun yaksi pulaka bihi an al-sahri jin ayah hiji cahaya anu lawakan ke anjir di cahaya ini ayah nu ngabukakeun kana akalna ayah nu ngabukakeun kana sifat ieu bisa diterjemah ka makna umum bisa diterjemah ka makna khusus makna umum tadi bahwa itu ayah ayah asal afal ayat asal sifat secara makna khusus wali Allah Allah dipasihan nur pasihan termasuk min awa min khusus termasuk khususiah nak para Allah dalam bahasa lain karomah tah karomah dipasihkan ke Allah berupa nur kak wali Allah kuninga karena muka iya bah karena anu salah sama muka iya bah ya dibagi dua hiji muka iya bah anu berkaitan jeung asal kadua muka iya bah anu berkaitan sesuatu muka iya bah berkaitan jeung asal jeung asal apa contoh wali Allah nyaho si anu yang kami rencana yang rasa rumah gak cinta tapi lalu si anu mau tanya buku hina kasaha kadang-kadang ya duit nasakna sama raha namrobna sama raha jadi nyawa mau menyakit kan itu nurun yang sekelakaan antara nah ya di rumah Allah ini ya enak biasa biasa ayat nurun yang sekelakaan ausofi nah ya luar biasa lu awalnya kan biasa dukun dukun paham ya paham ya maaf ya biasanya akwan akwan budam budam itu biasanya di bangsa jin awal bangsa jin biasa bangsa jin ini bangsa jin termasuk sedikit itu kan jinnya tentara Allah satu diperbantukan Allah bikin nggak bantuan jalan bikin jin Allah nggak bukan pesan kali yang harus kan itu sifatnya itu baru baru mutan dia tidak dianggap penting lah begitu ayat nur nu dianggap penting yak sipulakaan Allah Al-Sofi anu kata nur bisa katingali sifat-sifat Gusti Allah terang ningali jamal Allah ningali jalan Allah kabuka rahasia asma kabuka rahasia ayat kabuka rahasia manahan kabuka kurang rahasia-rahasia hudud nah itu nur anu kabukakeun karomah dari Allah Subhanahu wa taala kawali wali Allah ta ieu nu kadua anu mutana nu awal mah dianggap biasa-biasa karena mungkin dukun-dukun mampu tapi nu kadua sabab nu kadua ieulah nu sieun karomah hakikiyah karomah itu kadua itu urang bisa ningali karena sifat Gusti bisa nyaho karena sifat Gusti bisa kabuka rahasia sifat Gusti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulama itu protes,
Imam Zunaid Al-Baghdadi. Saya mau menyebutkan alaminmu cukup alhamdulillah toh. Ngapain makanya nyebut Rabbil Alamin sakala? Kok makhluk dibawa ke Allah? Allah mah cukup Allah saja, kok makhluk dibawa? Kita ayat ulang, ini ceritanya masuk ya, ayat di kitab disebut Muh, ngapain nyebut alamin sakala? Kan sudah ayat Allah toh. Begitu besar Allah di hati, cukup Allah kok. Allah bahasanya cukup aja Allah. Kasih Allah, apa yang alamin segala. Ya, wali anu luar biasa. Tapi walaupun luar biasa, saya selalu dengan anak saya, Imam Jirat Allah lagi. Cik Imam Jirat, baca saja Rabbil Alamin. Ayo mana-mana? Baca saja Rabbil Alamin. Kenapa? Karena makhluk hadis mu'anyar ketika dihijikan yang kondim, nu hadis itu enggak ada apa-apanya, hilang. Nu hadis itu hilang, ada apa-apanya, rusak sudah. Cukup itu makna. Satu makna. Kedua, coba lihat. Siapa alamin itu? Mana? Nanya ya. Siapa alamin itu? Siapa alamin itu? Jawab, Masya Allah. Masya Allah. Salianti Gusti. Lihat. Salianti Gusti Allah. Salianti Gusti Allah itu kan hanya dalam pemahaman makna anu kahinca. Karena ketika kita tinggal rahasia, itu kan la mauzuda illallah. Siwa Allah itu tetap muqayyimna itu siapa? Allah. Tidak ada masya Allah kecuali dalamnya tajalli Allah. Tapi kenapa disebut alamin? Dina makna supi makna basuh ibarat paling rendah dina maujudah. Eubuh maujudah nu paling rendah dina makna basuh lebih alam sajian di Allah. Karena wali-wali Allah ahli badan sepakat gak ada itu. Lihat di hikam di awal sampai akhir langgan. Kaifa yutasawwar, kaifa yutasawwar, kaifa yutasawwar, gak mungkin. Gunawan maka disebutkan Rabbil Alamin, ya. Pujian Allah yang mutlak. Ayo bareng-bareng. Pujian Allah mutlak. Kegembiraan Allah yang mutlak. Kesenangan Allah yang mutlak. Tapi kan kami upang hina disematkan ku Allah sebagai puji. Upang hina alam disematkan pujian. Jadi kan upang hina ya Allah tegas. Dua poin.
il basar. Sok tinggal yang sakit ini. Hal karun futur ayam warung sekolah ya. Warjil basar karaten sakali lagi. Sok tinggal yang kemana? Lelak lelak ayam wa. Nu futur wah ya. Yang paling al basar wah wah hasil. Ujungnya ya Allah, engkau hebat ya Allah. Ya Allah, engkau luar biasa ya Allah. Allah ujung ya, lagi itu bahwa paham ya orang itu kubas itu ketinggali naon cita tadi naon nur ya ketinggali naon cita kasab bahasa makna kasab bahasa sifat ketinggali sifat Allah ketinggali nah itu nur anu dibukakan ku Allah dibikin ku Allah kajama jama ahillah anu ningali bangsa sif sifat teu aya itu cocok indah punya saya punya perasaan dan ini dan kita pelatih pun kaula sabar nyebatkan satu makal kaula ningali tolak ku ala makomir roh kaula ningali karena makom bahwa didinya maka berpikir ke atas rahmat dibagi-bagi ke setiap jamaah hatta jadi kaya bagian mayat ombi ibni tawajin ibni tawajin wabdu tawajin hada alati yaktul al-kutbi imam al-masis ibni tawajinnya anu ngabunuh abdi salam al-masis gurunya imam al-masis kali nu ngabunuh wali kutub ka bagian rahmat kan kudu jeung adi teh Allah teu lakma di nanang komo dina hadis syafaat tingali kan beungeun mah ulah paling rasul sarangan mah kan nangis kan di syafaat sehingga ujungna nu kaopat nu kaopat nu katiluna dia kan kahiji kadua katilu kahiji Allah rasul kan bolak balik Si Robi, wah dadan mimawi mana wah.
benar kamu. Baik jangan kang, tak ya hiburan saat ini terpakai baju. Itu bisa gini. Likuli yang meri sani, yukni tapi terpakai. Ibu akan dibacanya, dibaca kape. Maksudnya sambil menguman persagu ya. Stres. Kurang skor. Ribuan tahun di dunia, matahari 7, danap emas jin perak, datar dua aling-aling, matahari itu kira kumah kuat nah, kuat mah kira-kira. Wah kan, kabayang gak? Wah mah, wah lah segalanya, ribuan tahun. Eh, dengan kopi itu sarimi, mah bisa, mah bisa. La bila ilah, yang yuhani awal, kamu sarimi. Ya. Soalnya kang sarimi awal. Tukang aqua langsung wah marema ya. Tukang aqua. Wah bos klosin lah wah. Ini ada. Ini jelema gus kacau. Tepikin saking kacau lah. Soalnya kita ngomong ke jelema. Gusti sok atau abis putus. Kembali abis mah di kanan raka. Gak saat diputuskan be. Kembali abis mah di kanan raka. Oke, asal di putus. Putus abdi ku si kumaha kita ini masa abdi dinten dan di dia baik. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Ya, terlaku. Lagu teh menang ilham teh arah masar teh. Masar. Arah masar versi ya na versi naon teh? Dulu tiga teh naon? Nulutikna, orang Cina memeh nunggu di asli tetap di bareng nulutikna contoh. Contoh yang sebenarnya miniatur. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya kandi sidang? Tetap di arah masa. Ya Allah, kita seputus satu kurma, kudu kurma, kita kurma. Dikuat, tapi itu. Mata hari itu juga. Ya Allah. Ya sepah. Kurang dipohokan di numat saja dipohokan di lagi guys apa makan apa tapi kau pohon lah ayolah kurang masakat kami ada apa aja kan nabi ah ilmu sekali jalma menuju nak kan nabi Adam ya Adam ya nabi Adam anta abul basyar salirate bapak nama manusia ispa sepata nabi saya sampai supaya ku Allah bisa patah. Sebut Allah disapa? Cep, Nabi Adam lastulah. Tapi bagian saya, lain saja. Tapi bagian saya. Coba baca nah itu kesal. Kan Nabi Adam kan Nabi Musa. Kata Nabi Nuh lah. Nabi Nuh, cep Nabi Nuh sarua. Lastulah, kaulah tuh bisa. Terus ayana kasade? Kasade? Nabi bro, bisa dua, nastulah. Jung cerita tu ayat kala Nabi Musa, Nabi Musa, Musa sama nastu. Jung cerita Nabi Isa, sebenar nastu. Karek sah kakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekang jeng Nabi analah. Eh mana orang yo? Analah. Ya, ya bagian saya ya mah. Neta, lama nak nanya guna apa? Langsung atau kajeng Nabi Muhammad, oke jeng kudu abing-abingan itu kene, atau cik Nabi Adam tengus sekarang Nabi Muhammad dah langsung, kan lebih cepatnya, benar tak? Jalan pintas Google, pastinya, bet, mau milenial apal Google jalan pintas, masa Nabi tak apa jalan pintas? Nabi Muhammad lebih cepat. Cik ulama, cik kakak, cik ulama. Namun langsung pilih Nabi Muhammad. Ia menuduhkan bahwa Nabi-Nabi Nusanes. Ia terboga pikirnya Pak Atta. Supaya kadang ini usahanya lastu. Ya, coba kadang ini lastu. Ia lain bagian saya, itu. Supaya kadangnya etak. Supaya nyaho beda derajat Rasulullah yang lain.
supaya beda derajat Kanjeng Nabi Muhammad. Jin salian di Kanjeng Nabi. Nah, supaya kenyahuan, oh saya loh. Kamu kan sudah nyata, saya enggak, ya saya. Nah, ya. Derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sadapan sakabeh makhluk. Kabeh nyerah ke Rasul menang tulas. Ya, analah ini bagian saya. Kita mau cerita nah. Rasul langsung sujud langsung. Rasul angka pangtolak Rasulullah SAW. Suma akhar Rasul. Terus di cari asli. Kum. So, ngaduk serang ngaduk. Ngaduk. Is'al. So, tanya. Is'al. Terus makna apapun yang kau minta akan didengar. Sok, minta. Bukan dagangnya selesai. Dengan Rasul terus. Atau sujud tadi. Rasul muji ke Allah dengan pujian. Anu malah biru alaihal aku gak bisa muji lain illa ayul himani illa kecuali Allah masih yang ilham kanji mas abi ya bapak mas kecan maka ya, pujian Allah Rasul ke Allah itu pujian tamamu pujian kasih-kasihan antu pernah ayam makhluk sanggup muji seperti pujian Rasul hari itu. Tidak ada makhluk yang sanggup muji ke Allah seperti pujian Rasul waktu saya sujud ke Allah minta siapa? Minta yang nyapa? Nyapa ini derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mustafa ada tadi diingkari usaha dalam makhluk sama semangat karena kaibat suka derajat Rasulullah bisa muji ke Allah dengan pujian. Yang terbaik dari kita semua ini adalah diantara yang terbaik dari kita muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik dari kita adalah yang terbaik dalam muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling banyak memberikan yang paling banyak memberikan nilai baik kepada orang lain dari kita semua ini adalah yang terbaik dari kita muji ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta. Fa'ahmaduhu hamdan la'akhir ati. Al'an illa ayyul himanihillah. Aku muji Allah dengan pujian. Aku itu tidak bisa muji itu. Nah, tidak mampu kejali di pasien ilham. Nuntuk pernah saya muji sejak itu. Itu isyarat. Namun di antara orang ada yang mampu memuji. Puji Allah, karena Allah itu senang dipuji. Puji Allah. Buruhanana cika Allah. Is'al terus. So, ngomongkan apa? Pengen apa? Terus maka kamu akan didengar. Kewajikan ini. Umati. Ayo bareng. Umati. Umat-Mu. Ya Allah, umat-Mu. Ya Allah, umat-Mu. Ya Allah, umat-Mu. Ya Allah, umat-Mu. Bisa teman keluarga yang masalah. Ingin keluarga nanti stres di, you know? Di abis itu lain. Karena kalau manggil keluarga anak, umat kita bawa. Ada manggil umat, keluarganya kita bawa pasti. Maksud kan, uti tu jawami al-kali. Lain, ayat ku balik. Tinggali Rasul, dipanggil itu cita. Lain, ahli. Lain gitu, tapi umati. Berarti Rasul itu lebih cinta ke umat dari keluarga. Tahu balik, kurang cerdas. Uti tu jawami al-kali, Rasul itu. Aku dikasih omongan yang bisa meliputi apapun gitu. Maka umati. Lamun kamu umati, otomatis adik keluarga maka bawa. Adi ahli berarti. Urang maka bawa, anak iya maka bawa. Adi umati otomatis. Sina ahli ya, pang cakep, panggil ala eta. Lain lebih hebat umat daripada sahabat, daripada non. Ahli, tetap ahli bayat itu lebih tinggi daripada
umat karena menang dua predikat ya umat ongkoh ya ahli bait ongkoh. Ayo kali aku nggak pernah ada nyoba tinggali umat umat kelihatan ahli bait jadi nudukan umat rasul lebih tinggi daripada ahli bait salah waktu itu jawabnya nah, itu dikasih kata-kata yang bisa nyangkut semua umat Kumaha Gusti Allah. Kum. Sab intalik sab ngan anjing tinggal lihat umat anjing mah. Mangkana bi misqala habatin min sa'ir akhrija minna. Sab ngan anjing. Aya jelema hamba umat anjing am imana teh sabiji gandum. Lanjut dah. Satu makan dua ya. Maaf, gandum segini. Gandum sudah. Ayo segini. Ayo gandum. Coba kamera, kamera. Akan berutar ya. Keren ya. Baru kamu yang cantong kamu. Coba tinggal ini. Tadi saya. Apa tu saya? Ya misil. Iya, ayah, ketinggali, ketinggali. Kamera, kamera. Dekatnya ibu-ibu ketinggali. Habasan. Segede. Saja lemah anu umat anjen, anu gimana segede? Habah. Habah. Segede segede biji gandum. Ahris. Ahris. Kalau dengan apa? Terus kita rasa sujud, semua akhir, lahir sahaja tu, abu nyus, tului abu muji dengan sesuatu pujian, ayah muji, rasulnya, muji tak kuat, ke rasulnya tak lak dulu alahir, tak bisa ayah nama, tak bisa, kau mau orang kembali di bisa, kau orang ayah nama cerah mau bisa, terus maka dua anak. Macam kisah Allah. Mangka nabi kalbi misqalu hardalin. Mangka nabi kalbi misqalu hardalin min iman. Pakai semua. Di mana mungkin hatena ayat satu tumbuh teman-teman. Satu tumbuh atau sabar tunggu saya nanti. Tumbuhnya, ya kira-kira ya. Ah, ini buku dati, buku dati, lain itu banyak buku dati. Buku luhur lain buku mana magaling gitu. Itu cuma aku minta, kalau datu mau sekecek. Tinggal kamera. Tinggal ini kan? Kan buatan artis, kamera. Kakak, akan ayo dengan di kamera di dia. Mang bangun dulu, penumpang kerja, sekian. Terkali, iman sama sesa ini sekolah yang lain. Kau kan anak kaca kau, ahli. An ayah iman sedikit pun, kau kan tak. Nanti lo kata, masuk. Di hadis cantum tapi hadisnya riwayat Imam Anas bin Malik.
Yuyat di Mama Abad. Masih bilang kapan? Ya habis itu saya ke opat. Lengkap nama. Oh sumpah sih kena nyuks. Lanjut. Masih kena nyuks? Masih kena nyuks. Masih kena nyuks? Masih kena nyuks. Ya Allah idan li timangkola la ilaha illallah. Ayo bareng-bareng. Ya Rabbi, ayo. Ya Rabbi idan li timangkola timangkola ilaha illallah. Bareng-bareng. La Tempat berdiri dan tempat kamar dan jemaah Allah.
sejenak tempat lahir paling indah, tempat lahir paling sempurna dari jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk Allah yang lebih sempurna, lebih indah di batang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ayeuna nyebut-nyebut keindahan Nabi, urang kabagian indah. Nyebut-nyebut keindahan Nabi kabagian indah. Nyebut-nyebut keagungan Nabi kabagian agung. Insyaallah. Insyaallah. Pasti. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bareng-bareng. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Biasa sekali.
Walaupun alaina nasrul mu'minin. Marhaban. Wajib kasanya. Ini wajib. Ayo nak mujib. Satu wajib kena dia membahasa. Kembali Allah kan mengumum.